Salam takziah. Pelakon veteran Arifah Daman Huri meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur jam 8.15 pagi ini akibat kegagalan fungsi organ dalam badan selepas lebih sebulan dirawat di hospital sejak 23 April lalu. Anaknya Faiz Nur Faiz Ismail dihubungi yang mengesahkan berita sedih ini. Memaklumkan Allahyarham, ibunya baru dipindahkan ke wad biasa dari unit rawatan rapi kira-kira 5 hari lalu. Keadaan mak sebelum ini nampak semakin stabil sehinggalah doktor akhirnya memindahkan arwah dari ICU ke wad biasa untuk meneruskan rawatan. Tapi sudah suratan takdir yang Allah tetapkan, mak akhirnya pergi jua. Kami sekeluarga reda dengan pemergian mak dan ucapkan terima kasih kepada doktor serta jururawat yang sudah merawat mak sepanjang di hospital. Begitu juga terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan kesihatan mak, katanya.